Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkurrahim Kurniawan dari kelas Manajemen Informatika Stekom Kendal angkatan 2018. Di sini saya akan menerangkan tentang client server, yaitu menggunakan aplikasi Dreamweaver dan servernya menggunakan database localhost. Di sini saya menggunakan dua laptop, yaitu laptop yang pertama sebagai server dan laptop yang kedua sebagai client. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai server. Sebelumnya, saya sudah mengkoneksikan laptop client dan server di jaringan yang sama. Langkah yang ditempuh yaitu membuka aplikasi Exam. Dan start Apache dan MySQL. Kemudian buka command prompt pada pencarian laptop. Kemudian ketik ipconfig untuk mencari IP address dari server. Sudah ditemukan IP-nya 192.168.43.6. Kemudian kita pindah ke laptop client. Pada laptop client yang pertama kita buka command prompt. Ketik PIN IP 192.168.43.6 dan enter. Jika tampilannya seperti itu, maka koneksi antara server dan client terjadi. Yang kedua, kita cek browser. Masukkan IP server 192.168.43.6 dan nama browser buat tampilan data masuk pada seperti ini. Kemudian kita coba untuk menambahkan data. ID-nya 1009, namanya Firmansyah, username Firman, dan passwordnya tadi 23. Emailnya firman.com@gmail.com. Kemudian tambah data berhasil ditambah. Nah, data 1009 atas nama Firmansyah, username Firman, password 33 dan emailnya firman.com@gmail.com sudah bisa tambahkan. Kemudian kita coba edit. So, kita edit di channelnya ya. Kita kasih nama Firmansyah. Kemudian kita update. Berhasil diubah dan jadinya dalamnya Firman menjadi Firmansyah, berarti editnya berhasil. Kemudian kita coba hapus yang ID 1008 ya. Data berhasil dihapus. Jadi 1008 sudah berhasil dihapus. Kemudian kita coba untuk cetak data. Kemudian kita pilih Microsoft Paint to PDF.
smart tapi juga pintar. Data yang kita masukkan tadi ke server apakah otomatis atau tidak. Kemudian kita cek di server apakah data tadi sudah masuk atau belum di web browser. Masukkan localhost, nama folder tempatku, data yang kita tambahkan satu tadi adalah 1009 atas nama Firmansah, username Firman, password 123 dan email firman00@gmail.com. Dan tadi data yang dihapus adalah 1008 atas nama Ilham Veru, sudah berhasil dihapus. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.